Fakta Popo Barbie. Satu, La merupakan lulusan D3 keperawatan. Dua, saat masih kuliah, ia pernah bekerja di salon. Setelah lulus barulah ia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. 3. Dahulu, ia bercita-cita menjadi seorang dokter. 4. Mengaku ngefans dengan seleb TikTok Farhan Jijima. La bahkan pernah membuat lelucon sedang mengandung anak dari Farhan. 5. Ia juga mengaku mengidolakan TikToker Jui Putri. 6. Meski tidak diketahui apa sakit yang dideritanya, ia mengaku rambutnya rontok dan wajahnya terasa gatal dan panas. Kini ia lebih terlihat kurus dengan rambut dipangkas abis dan wajah tak terawat. Banyak warganet yang menyebutkan bahwa sakitnya berhubungan dengan jenggot yang dimainkan olehnya.